Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfian, yang dimana channel ini selalu rajin upload setiap hari. Betul apa enggak guys? Betul pastinya. Betul. Ya, ya lanjut lanjut ke videonya. Let's go. Yo. Di video kali ini aku bakalan untuk bikin video Q&A. Wait, apa nih? Suaranya nggak masuk ya? Tadi suaranya nggak masuk, aneh. Oi. Kok aneh gini guys, suaranya kok delay maksudnya. Oke, nah jadi di video kali ini aku bakalan untuk mencoba bikin Q&A. Sumpah ini suaranya. Bentar guys. Ini ada yang salah. Ya nanti suaranya bakal kedengeran, cuman masih pakai suara kamera. Mikrofon kok agak aneh ya kadang. Oke, mohon maaf ya. Mikrofon gue emang agak aneh, kadang suaranya suka ketangkep, kadang suaranya suka nggak ketangkep. Oke. Jadi di video kali ini aku bakal untuk jawabin pertanyaan kalian ya. Q&A, question and answer. Oke, pertanyaan dan jawaban. Oke. Jadi ini tuh pertanyaan 500 subscriber, cuman aku nggak jawab-jawab. Aku sampai lupa bikin ini. Karena ada yang komen, tahu di notifikasi HP gua ada komen kayak pertanyaan, ada silaunya ya. Komen pertanyaan kayak ya komen pertanyaan satu pakai hashtag Alifet. Ini video apa aku bikin ini? Ternyata video Q&A yang aku buat pas waktu 500 subscriber dulu. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian tanya kenapa aku pakai masker, sebenarnya alasannya cuma satu. Aku tidak pede dengan mukaku ya. Dan juga aku tidak ingin face reveal dulu. Ya, aku dulu sebenarnya udah pernah face reveal, cuman di beberapa videoku yang aku saat face cam main, entah itu bikin video reaction atau main game. Tapi aku main game nggak pernah pakai face cam guys ya. Mungkin video reaction aku bikin pakai face cam, nah itu videonya tuh ku privacy ya. Jadi kalian subscriber baru nggak bakal tahu. Ya subscriber lama mungkin nggak tahu ya. Subscriber lama yang tahu jangan kasih tahu, oke? Jangan lupa follow Instagramku juga guys ya, karena aku ingin mulai aktif di Instagram lagi. Dan juga ngomong-ngomong, di sini ada kegunaannya juga, ada plusnya juga, ada kelebihannya juga aku pakai masker ini. Ya supaya nggak nyetrum, kadang sini bagian sini tuh suka nyetrum guys ya. Kadang aku kalau gini kadang tiba-tiba nyetrum di mulutku. Kan enggak. Jadi mungkin nanti aku bakal face reveal, face cam full muka aku kalau udah nyetrum. Ya aku tahu sih itu bakal lama banget, cuman ya udah ya. Oke, langsung aja kita bakal ke pertanyaan pertama. Oke. Kita bakal langsung aja ke pertanyaan pertama dari Wins ya. Oke, dari Wins ya, namanya gitu ya. Dari Wins. Oke, langsung aja pertanyaan pertama, yaitu abang tinggal di mana? Aku tinggal di bumi. Bentar. Ini kalau aku jawab tinggal di bumi, nanti kalian bilangnya, "Wah, Bang Alifian tidak serius menjawab Q&A-nya." Ya gimana guys, kan tiba-tiba tanya tinggal di mana. Ya untuk spesifiknya aku tinggal di Kabupaten Tulungagung ya. Untuk kecamatannya nggak usah sih, nanti kecamatan terlalu jelas, nanti itu tiba-tiba desa RT kan tahu rumahku nanti guys ya. Tiba-tiba harus samperin 600 orang ya. Ya saya boleh berguna 600, enggak sih, mungkin nanti bukan yang samperin, mungkin cuman 90 orang 100 orang itu. Oke, lalu pertanyaan kedua, punya pacar enggak? Ntar guys, ini kau kan tanya aku punya pacar apa enggak, emang kan tahu mukaku gimana. Kalian tahu guys muka aku gimana? Ya nggak punya lah. Tapi aku masih kecil guys. Apaan? Aku masih umur 14 tahun. Pacaran nih, fokus sekolah guys ya. Hashtag fokus sekolah ya. Ingat, jadi kanjar pacaran dulu, oke? Okay? Ya fokus sekolah. Tapi aku udah terlanjur bikin hashtag
hashtag apa namanya, aku bikin hashtag fokus sekolah, tiba-tiba tahu-tahu keciduk pacaran. Enggak guys, aku enggak pacaran ya, suar. Oke, langsung kita bakal ke pertanyaan 3. Agama. Agama aku Islam, ya muslim, aku orang muslim guys ya. Juga kedua, puasa enggak? Puasa. Durasi nge YouTube dari siapa? Aku terinspirasi nge YouTube dari temanku. Ini kan YouTuber-YouTuber lain, terinspirasi nge YouTube dari YouTuber lain. Bentar. Untuk sesuatu untuk meningkatkan supaya aku duduk agak tinggi, oke? Oke. Masa kita bakal ke pertanyaan. Oh iya, gitu ya. Aku terinspirasi nge-YouTube dari temanku guys ya. Ini kan orang-orang YouTube nge-YouTube biasanya kan YouTuber-YouTuber terinspirasi dari YouTuber lain, kalau aku dari temanku. Atau kenapa saat aku pertama kali lihat temanku bikin video di YouTube kayak seru aja gitu, ada kayak suatu kesibukan. Kalau kita bikin video itu kan kayak kita bikin video ngomong di depan kamera. Ya, ini by the way ngomong-ngomong, temanku semuanya bikin YouTube video vlog. Pokoknya video-video yang berkaitan dengan kayak bikin kamera, bukan video gaming ya, enggak kayak aku. Oke, pertanyaan ke-6, tujuan abang jadi YouTuber apa? Jadi aku jadi YouTuber tuh awal-awalnya tuh cuman ingin apa ya? Jadi YouTuber tuh cuman ingin supaya dikenal orang sih. Kan tau kan kalau YouTuber sukses itu dikenal orang. Iya. Terus awal aku tujuannya cuman gitu sih. Maksudnya tuh nggak tahu kalau dulu itu YouTube bisa menghasilkan AdSense. Nah, aku baru tahu dikasih tahu kakakku gitu. Oke, tapi dulu tuh aku awal-awal nge YouTube itu sumpah aku cuman iseng-iseng doang bikin channel ya, gara-gara temanku itu. Jadi aku bikin channel, nggak tahu kalau bisa didaftarkan ke Google AdSense. Nah, tahu-tahu kakakku tahu aku bikin channel dan subscribernya udah 20-an atau 30-an lah. Itu dia menyarankan buat aku bikin akun baru lagi dan didaftarkan ke Google AdSense. Dan inilah channelnya Alifan Lasin. Dan alhamdulillah sudah nyentuh 600 ya. Sangatlah telat sekali kita bikin VN-nya. Ya, gimana lagi, guys? Ya udah, langsung aja ke pertanyaan 7. Umur berapa? Umur 14 tahun, guys ya. Oke. Okay. Next ke pertanyaan ke yang tanya ini, pertanyaan yang pertama dari Win, sekarang pertanyaan kedua. Oke, ini dari siapa? Koal HD, Koal HD. Oke, hashtag tanya Alipian pertama ya, kita baca dulu yang bentar-bentar udah menjabar guys. Nah oke, pertanyaan pertama. Apa namanya, bang mau tanya ini, dia pakai N dong, dia pakai N nanyanya ini, bang nau tanya apa mungkin typo ya, memang kadang di keyboard HP suka ya gitulah. Oke, okay, bang mau tanya, kenapa abang oke, okay, kenapa abang masih suka main Minecraft? Gimana guys ya, Minecraft itu emang seru sih. Karena jujur aku tuh suka game yang bertemakan survival. Karena kalau game survival itu kayak enggak ngebosenin gitu. Game survival itu kayak enggak ngebosenin. Kita tuh ada tantangannya buat disuruh bertahan hidup. Kalau contohnya game survivalnya, game survival kayak Subnautica itu, kita kan disuruh bertahan hidup di laut, di dasar laut. Nah, itu juga Raft, kita disuruh bertahan hidup di tengah laut. Kita cuma dibekali 4 plank atau 4 papan kayu, dan juga musuh kita adalah hiu, jadi kita harus bisa bertahan hidup dan membangun segala macam hal. Kedua, kemudian game Ark Survival, kita disuruh bertahan hidup dari serangan dinosaurus. Dan juga kalau forest disuruh bertahan hidup dari siapa ya, ada monsternya, pokoknya aku tahu kan monster sebenarnya. Tapi lebih simpelnya di Minecraft, gamenya tuh survival simple dan ukurannya ringan. Bahkan banyak orang yang mainin sekarang di 2021 sih. Nah, tapi waktu zaman dulu tuh masih ya nggak terlalu kenal Minecraft, nggak terlalu suka Minecraft. Tapi sekarang
Alhamdulillah Minecraft sudah berkembang. Hidup Minecraft, guys. Ya, gitulah. Pokoknya hidup Minecraft ya. I love it Minecraft. I like this Minecraft. Begitulah. Oke, next ke pertanyaan. Tinggal di mana? Ya tadi aku udah sebutin ya, aku tinggal di mana, oke? Okay? Bukan, pertanyaan kedua ya. Apakah udah pacar? Hah? Maksudnya tanya aku udah punya pacar. Tadi pertanyaannya kenapa tanyanya pacar mulu tadi nih. Tadi yang pertama punya pacar apa gimana? Aku jawab belum ya, aku masih kecil guys ya. Wah, kenapa tanyanya pacar mulu? Oke, kenapa nggak main game lain? Gimana guys ya? Aku tuh awalnya ingin banget main game lain. Cuman di setiap permainan itu kan pasti ada menang sama kalahnya. Ini aku first jujur. Maksud kok first sih? Ini aku benar-benar jujur ya, aku jawabnya apa adanya. Begini. Bentar, aku matikan dulu nih desktop audioku supaya enggak ada notifikasi dari laptop. Matikan. Nah. Jadi itu aku tuh pertama-tama itu awalnya ingin, karena aku ingin main game ini. Di setiap game kan pasti ada menang sama kalahnya. Nah, aku tuh main ya, main game lah. Bla bla bla. Menang. Nah, saat di posisi aku kalah main game itu, aku kesel. Ya siapa juga orang yang main game enggak kesel? Ya udah, aku kesel langsung aku hapus game-nya. Tapi ya, makanya aku lebih suka main Minecraft. Ya enggak tahu kenapa kalau aku main Minecraft itu kalau kalah ya enggak kesel, ya udah. Biasa gitu. Aku mainnya Minecraft Skyward sama juga Bedwars. Dia ya udah, ya gitu aja. Ya, karena emang dari game-nya itu seru. Tapi aku juga jarang sih main Skyward sama Bedwars. Aku lebih suka ke survival-nya sih. Kayak nge-building-building sama juga. Enggak. Kalau nge-building-building aku mending saat di survival, kayak nge-build bangunan. Aku lebih suka sekarang nge-build yang project besar-besar kayak nguras Ocean Monument atau bikin farm-farm yang ya itulah. You know kan, tau lah ya. Oke, okay, nanti kita ke oke. Harapan abang nanti saat tahun 2022 apa? Harapanku ya. Harapanku sih ada banyak sih. Cuman aku sebutin beberapa aja ya. Pertama, aku ingin umurku panjang. Wis. Ya iyalah, umurku panjang enggak bakal bisa bikin video. Ya amin lah, amin guys ya. Doakan kan umurku panjang. Pertama, aku ingin umurku panjang. Itu guys. Berantakan sekali ya. Sama juga 2022. Aku berharap di 2022 itu corona benar-benar udah hilang. Ini enggak ada tuh istilahnya pakai masker. Kalian tahu kenapa aku benci banget pakai masker? Ya gara-garanya pakai masker kan. Aku kan sekarang udah mulai masuk sekolah. Nah, pakai masker tuh. Pakai masker di siniku itu belang guys ya. Kalau kan gak tuh sekarang kulitku tuh udah hitam. Kulitnya hitam nih, hitam. Nah, jadi bikin sini. Ini tuh belang guys. Enggak tahu. Nah, nih. Karena mungkin nanti bakal ku sensor wajahku. Ya nanti di pokoknya sini tuh yang bagian sininya tuh belang. Jadi tuh taruh masker dulu. Jadi tuh wajahku tuh yang bagian sini tuh hitam, bagian sini tuh putih. Emang aku enggak tahu kenapa manusia apa aku. Ada belang aku ya. Oke. Sama juga di harapanku di 2022 itu subscriberku bisa meningkat drastis. Amin. Ya aku harapannya itu sih, jadi subscriberku bisa meningkat drastis. Seperti itu berbeda lain guys. Siapa sih nggak suka subscriber meningkat drastis? Dan juga AdSense cepet keluar ya kan? Aku ingin coba menikmati hasil uang AdSense dari YouTube, gajiku dari YouTube. Dan juga di 2022 aku berharap aku mempunyai PC. Kalian tahu ini aku pakai ini tuh bukan laptopku sendiri, laptop kakakku nih. Jadi aku tidak bisa leluasa kayak bermain Minecraft PC atau ngedit atau record. Jadi kalau aku ingin melakukan suatu hal itu, aku harus menunggu kakakku saat tidak memakai laptop. Tahu itu sangatlah
menyebabkan karena ingin belajar. Oke. Jadi gitu ya. Berpen apa ya harapan saya? Wah sih aku kepikirannya. Oh ya satu juga harapanku di 2022 itu aku bisa loncat kelas. Jadi ini aku ini sekarang posisinya kelas 8. 2022 langsung loncat kelas langsung SMK atau SMA bu. Gila sih itu parah. Itu emang wow tidak diduga. Kalau emang bisa sih tidak diduga itu emang benar-benar. Tapi ya kan kita nggak tahu sebagai manusia. Cuman kita kan ini kan tanya harapannya apa. Jadi ya. Oke, itulah. Oke, sekarang next pertanyaannya itu adalah kehidupan abang di tahun 2021, kehidupan abang di 2021. Depanku. Nah, saat aku 2000. Begini aja, aku bakal ceritain. Pertama, bangun. Setelah bangun, pulih nyawa dulu. Langsung pulih nyawa ada dua pilihan sih. Mandi atau lihat anu mandi apa mainan HP. Kemarin kalau aku libur sekolah mending mainan HP. Tapi kalau sekolah mending mandi. Ya, karena aku tidak ingin telat sekolah. Ketiga udah ya main HP atau mandi. Keempat sarapan dulu lah. Naga keisi. Kelima record pasti itu. Tapi aku ya gak suka dengar lo. Aku gak record ya cuma main HP doang. Setelah itu ini Q&A bakal panjang banget ya. Bakal panjang banget ini Q&A. Setelah itu apa lagi ya? Ada dong boy. Atau kenapa suka lupa banget? Setelah itu apa lagi? Udah sih. Lah record istirahat dulu karena nggak mungkin dong aku record udah berjam-jam duduk gini emang nggak pegel gitu ya pegel lah ini ya, makanya istirahat dulu ya, istirahatnya kadang aku biasanya tuh suka ketiduran sumpah itu kenapa aku akhir-akhir ini suka ketiduran gitu ya. Setelah itu apa lagi ya setelah itu ini tanganku by the way sini tuh by the way ini tanganku tuh baru vaksin jadi agak sakit maaf aduh. Oke. Setelah itu apa lagi ya? Enggak ada lagi sih. Setelah punggung udah mulai enakan. Biasanya kalau aku membuat supaya punggung gue enakan lagi setelah duduk berjam-jam itu aku tuh kulakuin deh tuh berbaring. Ya untuk menegakkan badan. Asik menegakkan badan. Ya istilahnya gitulah. Setelah itu ngedit ya karena tapi aku ngeditnya tuh enggak selalu. Contohnya gini. Buka aplikasi editing, setelah itu aku ngedit tuh enggak langsung selesai. Biasanya aku angsur, contohnya aku mulai ngeditnya tuh jam 5 subuh. Itu tahu-tahu setengah 6 ku berhenti dulu, ku lanjut antara jam 10 atau enggak jam 1 siang. Ya gitu. Atau enggak kalau sangatlah males biasanya setengah subuh jam 5 tadi mulainya setengah 6 berhenti lanjut jam 6 malam atau enggak besok lanjutin lagi gitu. Kalau benar-benar males sih kadang yang aku tuh ngedit kalau moodku lagi bagus aja. Ya kan tau lah ya kalau orang moodnya jelek amburadul bakal gimana editingnya. Ya aku ingin belajar ngedit yang ya supaya kalian tuh suka dengan videoku gitu. Tapi ya aku ingin kalian suka dengan videoku dengan editanku cuman nggak membebani HPku. Itu adalah yang harus ku sangat-sangat ku apresiasi maksudnya harus ku ingat selalu. Oke, yuk kita langsung aja mulai ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Iron Craft. Pertanyaan,
Ironcraft ya. Kenapa abang masih bertahan main Minecraft? Padahal banyak orang yang bilang Minecraft itu cuma game kotak-kotak dan hanya untuk anak kecil. Siapa bilang Minecraft cuma buat anak kecil? Banyak tuh yang udah dewasa main Minecraft. Guys ya, contohnya gini. Bentar, aku nafas dulu supaya aku bisa memikirkan dengan jernih bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Pertama, Minecraft itu kan, ya aku tahu Minecraft game kotak-kotak. Kenapa Minecraft game kotak-kotak? Bukan, Minecraft itu game kotak-kotak bukan karena hanya untuk anak kecil yang memainkan. Ya kan tahu kan, anak kecil biasanya di TK itu ada kayak suatu balok kotak-kotak, satu disusun supaya bisa jadi rumah-rumah atau gimana. Bukan karena itu, karena Minecraft itu gamenya kotak-kotak itu ingin memiliki ciri khasnya sendiri supaya tidak kayak mengikuti game lain gitu guys ya. Minecraft kan game sandbox ya, sandbox. Kita bisa melakukan sesuatu apa aja yang kita suka. Ya namanya juga sandbox ya. Enggak tahu sih sandbox itu artinya apa sih, nanti mungkin dia ditanya bakal kutampilin. Bah. Ya, pokoknya gitulah sandbox ya. Jadi kita bisa melakukan apapun yang kita sukai gitu. Jadi kita istilahnya kita berkreativitas. Kalau kita mainnya di mode kreatif, banyak contohnya kita ingin ngebangun rumah, ngebangun tower, ngebangun kota, desa, segala macam. Nah, tapi kalau kita ingin yang menantang, kita main survival. Lalu kita tamankan gamenya dengan cara mengalahkan naga gitu. Walaupun aku udah namatinnya berapa kali ya di seriesku. Kamu juga? Ya nggak apa-apa sih Minecraft kotak-kotak. Daripada game sebelah nggak ada pintu. Mama guys ya, bercanda. Aku tuh bukan untuk menghina atau gimana. Ya emang gitu. Nggak. Ya udah pokoknya kita jadi game sebelah juga nggak ada pintu. Emang memiliki ciri khas sendiri gitu. Jadi dia tuh tidak ingin menirukan game lain. Tahu kan ya? Jadi si developer atau si pembuat game tersebut itu ingin game yang dia buat itu memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi itu orang-orang bisa tahu kalau, jadi orang-orang itu bisa mengingat kalau game ini itu enggak sama dengan game lain, dia memiliki ciri khas sendiri. Ya, moga aja jawabanku bener gitulah. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan. Nah, makanan kesukaan. Ayo guys, sama juga. Minecraft itu tidak untuk anak kecil kan, tahu yang buat anak kecil. Kalau Minecraft hanya untuk anak kecil, tidak akan ada yang namanya kayak orang-orang yang membuat texture pack, resource pack, data pack, mod, shader pack. Nah, kalau selama juga map-map parkour, puzzle, redstone, find the button, itu kalau hanya untuk anak kecil, sumpah gak bakal ada kayak itu, kayak istilahnya mod, texture pack, resource pack, shader pack, itu gak bakal ada. Ingat, Minecraft bukan hanya untuk game anak kecil, oke? Ya, jadi karena kalau buat anak kecil ya gak akan ada yang bakal bikin kayak bikin sistem redstone, map, parkour, puzzle, find the button, dropper, itu gak bakal ada. Shader pack apalagi, bu, shader pack dan juga mod, itu gak bakal ada. Oke, makanan kesukaan. Aku makanan kesukaanku itu baik berganti-ganti sih. Dulu aku sempat suka mie ayam. Lalu di pergantian tahun ganti lagi suka nasi goreng. Sekarang ganti lagi suka nasi padang. Sekarang aku suka nasi padang. Gak tahu nanti suka apa lagi. Cuman untuk sekarang aku suka nasi padang. Wah, nasi padang itu enak banget. I love this nasi padang. Oh. Ya, emang enak juga sih. Ya aku jujur apa adanya. Oke. Tanya itu ya. Udah punya pacar belum? Astaghfirullahaladzim. Tuh, nyetrum. Wow. Kenapa pertanyaannya udah punya pacar apa belum? Ya belum lah. Ini pertanyaannya kenapa aneh-aneh semuanya gitu. Why gitu. Ya udah. Langsung aja ya. Ini layar laptop ku terangin guys supaya buat kayak lighting lah. Nah ini kalau aku gelapin gak kayak lighting. Nah ini ku terangin supaya gak ada pencahayaan lah dari sini. Tuh. Gak gelap-gelap amat ya.
Ini kalau ada nafasku mohon maaf ya. Emang. Pakai masker, weh, pakai masker. Oke. Okay. Spek PC dan HP apa? Kan maksudnya tanya spek PC dan HP yang kupakai itu apa? Untuk spek PC, ini aku enggak pakai PC, ini aku pakai laptop. HP ya bisa dibilang ini tuh laptopnya speknya medium dan alhamdulillah masih bisa main Minecraft dengan lancar untuk di awal world, tapi kalau udah worldnya size-nya atau ukurannya besar dan bangunan-bangunan kita udah banyak, bangunan kita udah besar-besar, ya bakal nge-lag. Nge-lag di game itu pasti ada. Walaupun PC-nya itu Sultan buat, itu pasti ada nge-lag. Kan enggak percaya coba tanya YouTuber siapa ya. Pernah tuh ada yang Q&A atau main game yang semakin itu pasti ada nge-lag. Walaupun itu komputernya atau HP-nya atau gadgetnya itu yang dipakai itu canggih, pasti ada nge-lag. Dari segi koneksi atau enggak bug gitu. Oke. Pakai kamera apa? Aku pakai kamera HP sih. Ini. Kan tanya ya aku pakai kamera apa? Ini pakai kamera HP loh, guys. Nah, jujur aku pakai kamera HP. Emang bagus kualitasnya. Menurutku bagus, ini udah oke sih. 60 fps ya kan. Itu 60 fps. Kata sih aku diperkirakannya smooth banget sih. Jadi kan itu kualitasnya 1920x1080. Ya, emang gitu. Oke. Pakai mic apa? Ini tuh. Ini tuh mikrofon BM800 yang harganya cuma 100 ribuan, oke? Okay? Kayak gitu. Tadi ya sebenarnya aku ingin BM700 yang kalau BM700 kan enggak ini kan. Pengen tuh BM700 cuman ya udah, aku belinya waktu hari Lebaran juga. Ini belinya mati-matian, guys ya. Aku pertama beli yang pertama itu enggak direspon sama penjualnya, beli yang kedua. Mungkin aja harganya lebih murah daripada aku beli yang pertama. Jadi ya balik modal, maksudnya aku ada sisa uangnya gitu. Oke. Tinggal di mana? Ya tadi udah aku sebutin. Masih sekolah apa udah kerja? Aku masih sekolah, boy. Umur 14 masih udah kerja apa? Emang aku diterima di perusahaan umur 14. Wow. Kecuali kalau aku masuk e-sport. Ya, tapi aku masuk e-sport game apaan? Aku enggak pernah main game online. Ya oke. Okay. Oke, Ortu abang udah tahu apa belum kalau abang YouTube? Ortuku sih udah tahu sih. Tanganku supaya ini tanganku yang bagian sini supaya istirahat ya. Sempat sakit. Reaksinya itu kayak setelah disuntik pakai jarum cus gitu. Wahai. Kayaknya kan dia tanya. Apa namanya dia tanya ini apa namanya. Orang tua aku udah tahu apa belum kalau aku YouTube? Udah. Dan tanggapannya ya biasa sih, dulu awal-awal aku nge-YouTube itu orang tua aku ya kayak kurang setuju aja, karena dulu tuh aku lebih mendingkan main game terus daripada belajar. Tapi sekarang aku sadar bahwa kita tidak bisa main game terus-menerus. Karena ada di sisi lain juga, waktu juga kita butuh belajar. Nah kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu apa-apa. Contohnya kalau kita tidak belajar perkalian, tidak belajar matematika, kita tidak akan bisa menghitung. Ya, gitu ya. Jadi di setiap kegiatan kita lakukan atau setiap ya hal yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya di kedepannya. Gitu. Ini gitulah ya, gua aja kata-kata yang gua sampaikan benar. Wahai. Oke. Kenapa abang ingin jadi YouTuber dan terinspirasi dari siapa? Tadi udah ya aku jawab, aku ingin jadi YouTuber supaya aku bisa dikenal banyak orang dan juga terinspirasi dari temanku. Ya. Kapan lahir? Aku tuh lahir 2 November 2007. Ini aku di hari sebelumnya baru ulang tahun loh. Enggak ngucapin selamat kalian. Woi, selamat ulang tahun Alivian. Oke. Ya punya gitu lah, tanggal lahirku 2 November 2007, oke. Okay? Jadi aku masih umur 14 tahun. Baru 14 tahun sih kemarin, enggak apa. Oke. Okay. 1, 3 game favorit.
Sumpah satu pertanyaan ini tuh rekordnya udah 11 menit guys ya, parah. 11 menit sih, lebih 11 menit, bukan 11 menit, maaf. Oke, okay. Game favorit ya? Aku sih sama Minecraft, itu pasti. Kedua apa ya, kan aku udah bilang tadi, aku suka game yang bertemakan survival puzzle. Tuh, survival atau enggak puzzle atau enggak game FPS kayak Call of Duty Mobile di HP itu game FPS. Oh, udah grafik bagus, enggak bikin nge-lag. Jadi, untuk 3 game favorit ya. Pertama Minecraft itu pas itu adalah game yang bertemakan survival, itu pasti itu aku suka banget, itu yang pertama. Kedua, kalau game puzzle ya punya pertama Minecraft, kedua yaitu adalah bila jujur aku ingin buat game ini, itu Ark Survival. Aku ingin buat ngerasain game itu. Aku kenapa bisa bilang suka, karena aku lihat di YouTuber-an itu gamenya tuh kayak seru aja itu grafiknya, cuma tuh masalahnya ada di PC dan juga di Android. Nah aku download di Androidnya tuh HP ku kayak nggak support, kayak black screen aku download. So kalau kan tahu cara ngefixnya gimana, komen di kolom komentar. Game ketiga aku itu Call of Duty Mobile ya, walaupun aku udah nggak mainin sih ya. Nah, game tembak-tembakan sih aku suka itu. Jadi, tapi aku udah sekarang udah nggak main lagi karena ukurannya udah terlalu besar ya. Kalau aku download itu mungkin aku nggak bisa ngekonten ya. Jadi aku lebih mending ngekonten daripada main game. Yes. Oke. Selanjutnya kita ke orang yang ke berapa ini? Orang yang ketiga ya. Orang yang keempat. Tadi kan 1 2 3. Ini aku jawabin pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan hashtag tanya Alip ya. Oke. Dari Lionel KJ, sejak bilang nge-YouTube, aku YouTube mulai nge-startnya itu loading. Nge-startnya itu kelas 7 SMP semester 2 gitu. Kenal Ahoy? Ya aku kenal. Terinspirasi dari siapa? Oh, terinspirasi dari temanku. Makanan kesukaan tadi udah aku sebutin yaitu nasi padang. I like this nasi padang. Bentar. Ya kan bahasanya I like this nasi padang, Google Translate dulu guys. Oke. Okay. I like this nasi padang. Saya suka nasi padang ini. Jadi jangan tambahin this ya. I like nasi padang aja ya. Jangan tambahin this. Di I like nasi padang. Saya suka nasi padang. Let's go. Ya gitulah. Oke, okay, pertanyaan ke gelau udah enggak ada ya. Oke. Okay. Sekarang dari Tova Mustafa. Abang tinggal di mana? Tadi udah aku sebutin aku tinggal di yang tadi ya. Ya aku sebutin lagi ya. Abang suka game apa? Aku suka game Minecraft. Aku suka game yang bertemakan survival. Survival puzzle. Game FPS, game tembak-tembakan. Aku enggak suka game battle royale, enggak tahu kenapa. Makanya aku enggak download PUBG sama Free Fire. Aku dulu download, cuman sekarang udah enggak suka. Kayak mainnya tuh lama, aku ingin game yang cepat. Bisa. Umur berapa? Umur 14, oke. Okay? Oke. Okay. Oke, okay, sekarang dari Cos Ultra Game. Jadi kita speedrun aja guys ya. Kita speedrun dulu. Aduh, Allah, ini nyetrum banget di sini ya. Oke, okay, dari Cos Ultra Gaming JH. Abang muslim atau enggak? Muslim ya? Ini tanya macam apa ini ya? Woi gitu. Oke guys, sepertinya sudah tidak ada lagi dan ini aku juga enggak tahu ini aku record udah berapa menit, mungkin udah setengah jam. Tapi tidak apa-apa. Aku udah omong panjang lebar dan tadi so, video ini aku cuma segini saja. Aku jadi cukup ya, aku ingin cuman bilang jangan lupa jangan lupa untuk menyisihkan sisa uang kalian untuk donasi di channel ini. Jangan lupa untuk sisakan uang kalian buat donasi di channel ini. Oke, Bang Olivian, dan sampai lagi video selanjutnya. Dan bye bye bye. Wush.